Tahukah kalian, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersujud mendengar pertanyaan seorang pemabuk ini. Saat perjalanan bersama murid-muridnya, mereka berpapasan dengan seorang pemabuk yang sedang mabuk berat. Tak disangka, pemabuk tersebut menghentikan langkah rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengutarakan tiga pertanyaan yang membuat beliau kaget. Wahai Syekh, apakah Allah mampu mengubah pemabuk sepertiku menjadi ahli taat? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawabnya, tentu mampu, Allah Maha Kuasa. Kemudian si pemabuk bertanya lagi, apakah Allah mampu mengubah ahli maksiat sepertiku menjadi ahli taat setingkat dirimu? Dengan penuh kasih sayang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawabnya, sangat mampu, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Si pemabuk bertanya kembali, apakah Allah mampu mengubah dirimu menjadi ahli maksiat sepertiku? Mendengar pertanyaan ketiga, seketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis tersungkur dan bersujud kepada Allah. Murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun penasaran dan kebingungan. Lalu mereka memberanikan diri untuk bertanya, wahai Tuan Syekh, apa gerangan yang membuatmu menangis? Syekh Abdul